Berikut paparan utama Nasional 8, 26 April. Manifesto BN Sarawak berikan peluang kepada Tim Adnan. Jangan jadikan kes culik kempen pilihan raya Sarawak. Polis sedang menyiasat dari pelbagai sudut berkenaan rakaman video dua individu berpakaian polis memeras ugut pelajar sekolah yang tersebar di laman sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata hasil pemeriksaan awal, pihaknya percaya suspek bukan anggota polis namun siasatan dibuat bagi mengesan mereka terlibat. Setakat ini pihaknya belum dapat mengesan identiti suspek. Kesekaran itu memungkinkan andaian bahawa mereka bukan anggota biasa. Percaya ini bukan oleh anggota regular polis. Kerana kita telah membuat semakan, kita masih belum berjaya mengesan lagi. Kalau perbuatan ini oleh anggota polis regular, kita dapat kesannya dengan cepat. Kerja siasatan turut menemui kesukaran kerana sehingga kini mangsa tidak membuat laporan polis. Justru Tan Sri Khalid meminta orang ramai termasuk kenalamangsa tampil memberi maklumat. Video berdurasi 2 minit 51 saat yang tersebar itu memaparkan aksi dua individu beruniform polis memeras ugut seorang pelajar. Dalam hal itu, Tan Sri Khalid juga mengingatkan semua parti politik supaya yang bertanding tidak menjadikan insiden penculikan empat rakyat Malaysia di Sabah sebagai bahan kempen pilihan raya Sarawak. Tindakan seumpama itu dikhuatiri akan merumitkan lagi usaha menyelamat mangsa yang masih dalam tahanan penculik. Tegas Tan Sri Khalid, tindakan terbabit tidak akan menyelesaikan sebarang masalah. Sebaliknya, ia akan menyungkarkan lagi usaha menyelamat mangsa. Parti-parti politik ni pun ini memang mereka menggunakan kesempatan yang ada lah untuk mengambil kesempatan ini untuk menggunakan mereka sebagai bahan dalam kempen politik mereka. Jadi saya nasihatkan parti-parti politik ini jangan menyukarkan lagi usaha kami, ya. Jangan menyusahkan lagi usaha-usaha kami untuk menyelamatkan bangsa. Menurut beliau, segala perkara yang difikirkan perlu bagi menyelamatkan tebusan telah dan akan diambil pihak berkuasa. Malam semalam, ahli keluarga keempat-empat mangsa tampil di pentas ceramah beberapa parti politik di Sarawak bagi memungut derma untuk pembebasan mereka. Wong Tek Kang, Wong Tek Chi, Johnny Lau Jung Hien dan Wong Hung Sing diculik sekumpulan lelaki bersenjata di perairan Pulau Ligitan ketika dalam perjalanan pulang dari Filipina ke Malaysia pada 1 April lalu. Tan Sri Khalid juga memaklumkan siasatan terhadap wartawan Malaysia kini yang didakwa membuat khianat awam menerusi laporan berita mengenai pilihan raya Sarawak kini berada di peringkat akhir. Kertas siasatan dijangka diserah kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk tujuan pendakwaan. Menurut Tan Sri Khalid, pihaknya telah mengambil keterangan beberapa individu termasuk wartawan tersebut. Ketika ini, polis sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara bagi melengkapkan kertas siasatan. Beliau mengingatkan semua pihak agar menjaga sensitiviti awam biarpun sedang menghadapi pilihan raya. Dan ini bukan saja kepada pengamal media lah, ya, kepada semua pihak. Kerana isu agama adalah satu perkara yang sensitif, yang saya rasa tidak harus dimainkan oleh mana-mana pihak. Ya. Tan Sri Khalid ditemui selepas melancarkan khidmat polis bantuan bersama syarikat ERM International di Ara Damansara. Kes khianat awam itu didakwa dilakukan wartawan berkenaan dalam laporan beritanya Khamis lalu. Wartawan tersebut didakwa menulis luar konteks kenyataan seorang adun yang mahu masyarakat Islam mengundi Barisan Nasional bagi memastikan penganut agama itu menjadi ketua menteri.
BN Sarawak melancarkan manifestonya hari ini. Itu antara fokus bahan berita sempena pilihan raya DUN Sarawak ke-11. Baiklah, laporan penuh kita terus saja bersama dengan Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Syahril dan Atikah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyelar tindakan parti pembangkang yang mengheret keluarga empat mangsa penculikan raya Sarawak dalam ceramah kempen pilihan raya. Beliau kesal kerana keluarga mangsa dijadikan modal politik sedangkan kerajaan sedang giat mengusahakan undingan pembebasan dengan kerjasama pihak berkuasa Filipina. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya kepada media di Rumah Panjang Margaretha Tujang, Kerangan Puloh di Julau. Di DUN Krian, beliau meminta penduduknya memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik demi pembangunan kawasan mereka. Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid menegaskan sudah tiba masanya pengundi di DUN Krian kembali menyokong BN kerana tiada kemajuan yang dibawa pembangkang selama mereka mewakili kawasan ini. Dalam hal ini, kalau kita mahu layan perasaan marah kita, bukan kita yang ada di sini, tapi di tempat lain, mau sokong sama dia sebab marah pada kerajaan. Maka dia wakil kepada kita semua, tidak dapat bawa apapun projek, tidak bawa pembangunan. Dia menyuarakan di Dewan Undangan Negeri suara-suara yang sering sumbang. Tetapi rakyat dimangsakan. Pengundi-pengundi yang menyokong beliau dimangsakan sebab beliau pembangkang. Beliau tidak dapat membawa pembangunan. Pada PRU DUN Sarawak 2011, kerusi DUN Krian dimenangi calon PKR. Beliau berucap demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Jawi Awas Ulu Krian, Seratok. Katanya kemenangan dengan majoriti yang besar bererti rakyat akan menikmati lebih banyak manfaat kerana Sarawak akan terus mendapat sokongan Kerajaan Persekutuan. Hadir sama calon BN N38 Kelakat, Dato' Abdul Wahab Aziz dan calon N39 Krian, Kilat Briak. Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid turut mengumumkan peruntukan RM15.38 juta bagi menaik taraf Jalan Ulu Krian fasa kedua sepanjang 10.5 km. Manakala RM125,000 diluluskan untuk menambah baik rumah jawi yang didiami lebih 200 orang. Kami bertuah besar. Misi impian kami tahun 2016 tu. Laban ukai tak lalai datai maga, ni aku ngumai nasib rumah kami. Rumah kami tu jai lama, dah tanam tahun 56 dulu. Lagi zaman British. Datai dia tu, ni 60 tahun dah. Barisan Nasional BN Sarawak melancarkan manifestonya yang bakal menjadi teras perancangan pembangunan negeri ini dalam tempoh 5 tahun akan datang. Manifesto bertemakan beri peluang kepada tim adenan #TheAdenanWay itu menggariskan 15 perkara utama dalam usaha BN mengekalkan kemenangan yang lebih cemerlang 7 Mei depan. Lancaran manifesto BN Sarawak 2016 dilakukan sendiri pengerusi BN Negeri Tan Sri Adnan Satim di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Kuching. Bahagian pertama manifesto itu memaparkan pencapaian BN dalam tempoh 2 tahun lalu menerusi 53 prinsip dan keputusan yang telah dilaksana sejak Tan Sri Adnan meneraju kepimpinan negeri. Bahagian kedua pula menggariskan komitmen BN Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang yang membabitkan 15 perkara. Uphold the rights of Sarawak and its people. We safeguard the peace and harmony of our state. Preserve our culture, heritage and beliefs. Guarantee people's rights over their land, especially NCR land. Selain itu, BN akan mempertingkat kebajikan golongan yang kurang bernasib baik, menyediakan lebih banyak rumah mampu milik, mempercepat pembangunan jaringan jalan, liputan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Komitmen memajukan pendidikan dan latihan teknikal serta meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti sosioekonomi selain meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan juga terkandung dalam manifesto ini. Manifesto BN ini diterbitkan dalam 4 bahasa, bahasa Malaysia, Inggeris, Iban dan Cina, bermula dengan peruntusan Tan Sri Adnan.
Manifesto perancangan 5 tahun itu jelas menunjukkan arah tuju perjuangan BN. Menurut Naib Presiden Kanan PBB, Dato' Amar Douglas Ugak Embas, pencapaian kerajaan menerusi 53 prinsip yang dilaksanakan Tan Sri Adnan Satim sejak mentadbir Sarawak, bukti beliau komited kepada pembangunan Sarawak. Kita tidak akan membuat satu manifesto ataupun satu janji yang kita tidak fikir kita dapat capai. Kerana kita tiap janji, kita sentiasa ditepati kita. Kalau kita lihat manifesto lebih memberatkan kepada pembangunan dan kuasa-kuasa luar bandar. Yang kita percaya memerlukan perkhidmatan yang lebih fokus dan lebih giat lagi supaya kita dapat memberikan iaitu dari segi peruntukan yang lebih banyak untuk infrastruktur api, air dan telekomunikasi. Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan amanah yang bertanding buat pertama kali pada PRU DUN Sarawak ke-11 sebagai parti nyamuk dan tidak akan memberi cabaran kepada partinya. Beliau menyatakannya kepada media selepas melancarkan manifesto PAS bagi kerusi Lambir dan Jepak di Miri. Selain berdepan BN, PAS yang bertanding di 11 kerusi turut bertemu amanah di Samariang, Muara Tuang, Sadong Jaya, Sebuyau dan Beting Maru. PAS juga bertemu PKR di Kakus, Jepak dan Lambir serta DAP di Samalaju dan Pujut. Di Pantai Damai, PAS bertemu satu lawan satu dengan BN. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk Nasional 8 pada malam ini. Malaysia mencatat nilai pelaburan yang diluluskan berjumlah RM186.7 bilion dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama pada tahun 2015. Ia melebihi sasaran purata pelaburan tahunan sebanyak RM148 bilion yang ditetapkan di bawah perancangan Malaysia ke-10. Jumlah itu 21% lebih rendah berbanding RM235.9 bilion yang dicatatkan pada tahun 2014. Ia disebabkan pelbagai faktor termasuk ketidaktentuan ekonomi global, kejatuhan harga minyak, komoditi serta dolar Amerika Syarikat yang lebih kukuh. Namun Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, Dato' Azman Mustafa berpandangan tahun ini negara dilihat lebih bersedia. Ia disokong polisi kerajaan sedia ada dan mampu mencatat nilai pelaburan lebih positif. Asas ekonomi yang stabil ditambah dengan trend pengukuhan mata wang ringgit tahun ini akan terus menarik minat pelabur untuk ke Malaysia. For years to 2020, so we are working very hard, stepping up our effort in all areas and working together with all agencies within the government, industries, association and all our stakeholders to promote Malaysia as an investment in the destination. So insyaallah we will confident we are confident that we will reach the target when the time comes, because Malaysia ni is very. Pada 2015, 4887 projek telah diluluskan oleh MAIDA. Malaysia telah menarik sejumlah RM39.5 bilion pelaburan langsung asing FDI, meningkat 11.8% berbanding RM35.34 bilion pada 2014. Tahun ini, MAIDA mensasarkan 20 buah lagi syarikat multinasional MNC membuka hub utama dalam negara. So yang ke depan ni, saya dimaklumkan bahawa yang 20 ni antaranya ialah E&E again, yeah, very strong, oil and gas, healthcare and services, ya. Yeah. Itu antara sektor-sektor yang 20 syarikat. Dato' Sri Mustafa juga yakin kemasukan MNC bakal meningkatkan nilai pelaburan memandangkan kemasukan 12 syarikat sebelum ini mencatat pelaburan RM7.31 bilion. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Dr. Razak bakal mengumumkan laporan tahunan Program Transformasi Kerajaan GTP dan Program Transformasi Ekonomi ETP tahun 2015. Laporan itu akan menunjukkan prestasi program transformasi berasaskan fakta dan perangkaan sebenar serta diiktiraf pelbagai pihak di peringkat nasional maupun antarabangsa. Baik butirannya, kita terus saja bersama Kamal Firmansyah Kamaluddin langsung dari Auditorium Perdana. Kamal, silakan.
Baik, terima kasih Syahril Sarapudin dan Atikah Muhammad Naim dari Studio 3 Wisma TV Angkasa Puri. Baik, secara langsung saya kini berada di luar auditorium perdana Wisma Radio Angkasa Puri bagi membawakan ada perkembangan di sini. Baik, sebentar sahaja lagi Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak bakal melancarkan laporan bagi program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP 2015. Dan laporan ini disediakan oleh unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan pemandu yang telah pun ditubuhkan pada tahun 2009 dan ia kini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Baik, pemandu ialah sebuah unit yang mengawasi ya sebenarnya KPI dan piawai kerja menteri, kementerian juga agensi. Dan berdasarkan laporan pemandu inilah juga ya prestasi para menteri juga akan dibentangkan. Baik, sebelum ini penilaian GTP. GTP 1.0 bermula dari tahun 2010 hingga 2012. Manakala GTP 2.0 bermula dari hujung tahun 2012 hingga tahun 2015. Dan malam ini saudara, penilaian secara menyeluruh akan dilakukan untuk menetapkan hala tuju bagi GTP 3.0. Dan di bawah ETP pula, melihat kepada keadaan ekonomi yang begitu mencabar ya, maka amat penting sekali negara kita membina satu bentuk ekonomi yang kukuh dan juga berdaya tahan. Dan ini dilaksanakan melalui 12 bidang keberhasilan utama negara atau NKEA. Dan pelaksanaan GTP dan ETP dirangka supaya bersifat lebih berketerangkuman, mapan dan bagi memastikannya ia negara kita menuju status negara maju berpendapatan tinggi. Jadi saudara, bagaimana prestasi negara kita? Baik saudara, kami akan bawakan kepada anda secara langsung ya. Terus setia bersama kami kerana kami akan bawakan secara langsung pembentangan laporan GTP dan ETP 2015 bermula jam 8.30 malam nanti langsung di TV1. Dan untuk laporan selanjutnya saudara, kembali bersama Syahril dan juga Atika di Studio 3 Wisma TV. Silakan. One Malaysia Development Berhad menegaskan syarikat itu akan menunaikan segala kewajipan kewangan berhubung pembayaran dan hutang dengan International Petroleum Investment Corporation IPIC. Isu timbul apabila IPIC mendakwa 1MDB tidak membayar faedah $50 juta Amerika ke atas bond bernilai $1.75 bilion Amerika berikutan pertikaian antara kedua organisasi. Menerusi kenyataan, 1MDB menjelaskan ia tidak membuat pembayaran faedah kerana International Petroleum Investment Corporation sebagai penjamin bersama bond dengan matang pada tahun 2020 itu tidak memenuhi obligasi perjanjian yang dimuktamadkan pada 28 Mei 2015 lalu. Bagaimanapun, 1MDB komited untuk bekerjasama secara terbuka dengan IPIC untuk menyelesaikan pertikaian. Ia untuk mengurangkan kesan ke atas semua pihak yang berkepentingan. Ia juga mengelakkan keperluan bagi mempercepatkan bayaran bond atau sukuk dengan cara yang akan menimbulkan risiko besar kepada pelan rasionalisasi. Sehingga kini, pelan rasionalisasi ini telah berjaya dengan penjualan Edra Global Energy dan 60% daripada penjualan equity di Bandar Malaysia. Hasil penjualan ini telah digunakan untuk membayar balik semua hutang bank dengan hutang jangka pendek 1MDB. 1MDB kini mengekalkan lebihan tunai kira-kira RM2.3 bilion untuk keperluan perkhidmatan hutang dan infrastruktur lain. Kuala Lumpur bakal bekerjasama dengan syarikat farmasutikal Perancis Sanofi bagi membuat kajian lanjutan sebelum membuat keputusan sama ada menerima pakai vaksin Dengvaxia atau tidak. Diperjelaskan bahawa Dengvaxia hanya sesuai untuk memberi pertahanan kepada mereka yang berusia antara 9 dan 18 tahun, sedangkan majoriti pesakit denggi di negara ini adalah antara 25 hingga 40 tahun. Dengvaxia yang dikeluarkan syarikat farmasutikal Perancis mendapat kelulusan awal di Mexico baru-baru ini dan kini sedang diuji guna di 20 negara di Asia dan Amerika Latin. Di dalam negara kita, pada masa sekarang, virus serotype yang paling menjadi punca ialah Dengue. Dan salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh vaksin ini, perlindungan yang diberi kepada vaksin ini bukan sama rata kepada empat-empat serotype.
Di dalamnya perlindungan kepada Dan 2 ini kurang kalau dibanding dengan perlindungan yang diberi kepada serotype yang lain. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Chandra Mohan S. Tambiraja, vaksin penyakit denggi Dengvasia tersebut didapati lebih berkesan kepada dua serotype denggi yang tidak dikesan kepada pesakit di negara ini. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kejohanan squash PSA Wanita Dunia 2015. Nasib berbeza buat dua pemain negara. Delia Arnold berjaya mara ke pusingan kedua, tetapi seorang lagi pemain negara, Lawi Wen Akur, terkeluar dari saingan di pusingan pertama. Lawi Wen yang masih dalam proses pemulihan kecederaan tewas straight set kepada Jolly King dari New Zealand. Wen yang sekian lama tidak beraksi jelas tidak mampu menahan rasakan permainan Jolly yang menduduki ranking ke-9 dunia ini. Memberi saingan lebih baik pada set pertama, namun masih belum mampu untuk menyaingi kepantasan Jolly yang menang 11-9. Set kedua dan ketiga jelas milik Jolly King untuk penguasaan sepenuhnya, seterusnya menang perlawanan dengan 11-6, 11-7 dalam masa keseluruhan 37 minit. Actually, to be honest, today is the first time in a long time that I've enjoyed getting back on court again. I mean, I've been struggling for the whole year. I've been out for almost a full year now. And I started playing a couple of tournaments. But to be fair, this is one of the most enjoyable matches. I actually able to move a bit more. And I think towards the end, Joao was a much better and a stronger player than me today. Dalam satu lagi perlawanan, Dale Arnott dipaksa bekerja keras selama sejam oleh pemain dari pusingan kelayakan Mariam Wedgewelly dari Mesir sebelum menang dalam 4 set. Dale mendominasi awal set pertama, tetapi Mariam berjaya memberhenti perlawanan ke tie break sebelum Dale menang 12-10. Pada set kedua, Mariam bangkit memaksa Delia mengaku kalah juga pada tiebreak 10-12. Delia sekali lagi diberi tentangan pada set ketiga, bersaing mata sehingga ke tiebreak sebelum menang 12-10. Dan pada set keempat, Delia berjaya menyerap tekanan untuk menang 11-9. Pada pusingan kedua hari ini, Delia akan bertemu pemain di ranking ke-6 dunia, Amnia Abdul Kawi, juga dari Mesir. Baik, dan senarai berakhir di sini bagi memberi laluan kepada secara langsung pengumuman laporan tahunan GDP dan ETP tahun 2015. Baik, dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.